Berita selanjutnya, Saudara, ratusan rumah di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, rusak akibat diterjang angin puting beliung. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Angin puting beliung yang terjadi pada Senin siang mengakibatkan kerusakan ratusan rumah yang ada di empat desa, yakni Desa Tayu Kulon, Tayu Wetan, Sambiroto, dan Keboromo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kerusakan terjadi mulai rusak ringan berupa atap dan genteng yang ikut penerbangan, serta rusak berat yang menimpa bangunan semi permanen. Selain itu, sejumlah pohon juga tumbang akibat tidak mampu menahan terjangan angin kencang. Menurut salah satu warga, kejadian berawal saat mendung tebal disertai hujan melewati desa mereka pada Senin siang. Tiba-tiba datang angin kencang puting beliung. Warga langsung berusaha menyelamatkan diri dengan mencari tempat yang lebih aman. Saya kan tiduran, genteng itu pada ambrol, pada pecah. Terus saya keluar, ada itu seng-seng berterbangan di atas. Terus rumah-rumah sama itu tangga saya roboh juga ya. Terus anak-anak kecil yang cucu saya itu saya amankan. Agar rumah mereka bisa kembali ditempati, warga secara gotong royong langsung melakukan kerja bakti untuk memperbaiki genteng yang rusak dan membersihkan sisa reruntuhan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Iwan Miftahuddin, Kompas TV, Pati, Jawa Tengah.